Assalamualaikum semua. Okey. Bersama kita orang lagi Aiman Arif macam biasa. So hari ni kita apa plan Aiman? Hari ni kita akan buat food review. Review. Ada menu baru favorite yang boleh dikeluarkan. Ada menu baru yang TSC keluarkan. Oh, TSC. Okey, seperti anda lihat kita ada kat TSC Taman Apple Cameron. So okay. TSC ada mengeluarkan menu baru. Kita nak cuba menu tu. So, apa lagi? Jangan buang masa kan. Bak makan ni aku memang tak boleh tunggu. Oh, nafsu. Jom. Wow. Banyak ni man. Apa benda ni? Aku tak tahu ni. Menu apa ni? Okey, hari ni kita ada 3 menu yang kita nak rasa. Menu baru. Okey. Yang mula-mula depan kau ni. Okey. Ni nasi lemak ayam bakar. Special. Hanya ada di TSC sahaja. Mercik Hawau. Lauk yang pertama. Lauk yang pertama adalah ayam masak merah kayangan. Bau pun dah sedap lah. Dia punya warna bau. Malah sedap lah. Sampai ke kayangan. Okay, menu seterusnya. Yang kedua, paling special. Paling special, tak tipu. Paling special. Give it to me, give it to me. Kambing grill rosemary. First time aku dengar kambing grill rosemary. So, yang mana kita patut start dulu ni? Apa kata kau? Start dulu dengan nasi lemak. Okay, jom kita start dengan nasi lemak. Okay, dan aku nak try dulu dengan Man. Nasi lemak ni, apa rasa dia kan? So, dia ada, apa ni Man? Serunding kan? Ni serunding daging strawberry. Ada sambal, ada kambilis. Sebab tu nasi lemak. Cuma dia special dia, ayam bakar ni. Rasa istimewa dah. Pada aku serunding ni pun special lah. Selalu makan nasi lemak, tak ada spoon serunding kan? Yeah, betul. Ada sambal, telur je. Ni kira apa? Identity. Oh, identity. Nasi lemak Taman Apple Cameron. Betul. Okay. Okay. So, jangan buang masa. Kita cuba. Cuba dulu. Aku cuba dulu. Okay, boleh. Buat makan, aku dulu. Tak apa, tak salah. Nasi saja. Try nasi dulu. Okay. Kata review kan. Okay. So, try nasi dia. Entah. Nasi dia berlemak. Berlemak. Cukup lah santan dia. Oh, betul juga kalau nasi dia betul-betul berlemak. Nasi lemak ke? Okay, sekarang aku nak rasa yang ni pula. Nasi dia saja dah sedap lah. Bayangkan dah belum campur dengan ayam bakar lagi. Serunding lagi. Okay, kali ni kita try serunding dengan sambal pula. Buah ikan bilis sikit. Ikan bilis sikit. Oh, tengok sambal dia. Mantul, man. Mantul. Mantul, man. Mantul. Padui. Dekat suap hidup. Nak rasa ayam dia sikit. Jaga melompat kan ajar tu. Macam mana, man? Tak cakap banyak lah. Order 10 buat balik. Tu baru Man punya komen. Sekejap aku try. Betul ke? Betul ke Man? Boleh caya? Try? Baik lah. Memang A lah. Dia punya lemak tu. Memang kena lah. Kalau gabung sekali semua ni. Baik lah. Dan menu ni. Okay. Sudah boleh di order TSC. Tapi hanya untuk take away. Dan COD sahaja. Habis COD tu, kalau sampai ke Merincang ataupun lebih-lebih lagi tu, ke bawah ke ringgit akan ada charge lah. So, harga dia adalah seperti berikut. Murah kan? Apa lagi? Benda sedap macam ni. Harga murah pula. Lemak ayam bakar. Berpatutan. Tak payah susah-susah masak. Order je. Boleh-boleh lah. Lupa nak beritahu, penghantaran sekitar tanah rata adalah percuma. Lebih daripada tu barulah kita charge. Tapi sikit dia, tak banyak pun. RM2 je. Berapa? RM2. Murah lah. Apa? RM2. Apa rasa kan? Dengan keadaan baris selangan. Keluar lah RM2. Untuk penghantaran. Tanah rata sampai tamas dia, percuma. Apa lagi? Okay, next menu. Okey, ni menu kita yang kedua. Tengoklah. Ayam masak merah kayangan. Apa lagi? Warna dia. Tengok warna pun dah tahu sedap. Bau dia. Madu. Bau tak cerita lah memang. Daripada situ, aku dah bau. Macam masakan mak.
Apa lagi? Apa lagi? Cuba lah. Cuba lu pula. Aku pula. Ha, kau pula. Aku. Kita kena cuba dengan nasi. Ni nasi dia. Ha, nasi putih set dengan ayam masak merah. Kari dah cantik lah. Betul lah. Bau dah. Sedap lah. Ada tomato, ada cili. Ayam ni pula. Nampak garing ni. Ayam apa nama dia? Ayam masak merah? Ayam. Mantul. Sedap. Padu, babe. Padu. Minyak sekali lagi. Dia punya rasa ada rasa masam-masam, manis-manis. Manis macam 300 gram. Untuk kanak-kanak memang sesuai lah sebab dia tak pedas. Nampak macam pedas, tak pedas semua je. Bila suap tu. Oh, memang rasa macam macam dikayangan tu lah. Oh, memang kayang sedap, memang kena dia lah. Oh. Tak cukup. Nak lagi. Mantul, mantul. Mantul. Macam mana dengan harga dia pula, Pak? Harga dia pula, nasi putih set dengan ayam masak merah. Harga dia adalah pun berpatutan harganya. Dan boleh dihantar delivery ke rumah anda. Percuma kita tanah rata selama sedia. So, dengan kata ada menu yang terakhir, Man. Betul tak? Haa, menu yang terakhir ni menu yang istimewa. Sebab tu dia last. Oh, okay. We save the best for the last. Okay. Tak sabar ni. Tak sabar? Okay, menu terakhir. Kambing grill rosemary. Kayangan. Okay, dah ada padanan dia. Okay, sos mushroom. Okay, nampak. Sos mushroom ni memang sedap lah. Jom, mushroom soup pun aku suka. Mushroom soup? Soup. Cantik kan? Jom, kita cuba. Jom. Tapi aku tak nak try nasi tu. Nak try dengan... Tak try mushroom tu sahaja? Mushroom sahaja. Tu dia. Dia punya sos ni memang kena lah. Sos mushroom ni dia memang padan lah dengan daging ni, dengan kambing. Sos ni berlemak dan dia sebati lah kalau makan dengan kambing itu. Dan macam padu-padu. Kambing ni dia peram kan? Dia peram dan dia marinatekan dengan rosemary. Tapi itu rasa kambing dengan sosnya. Apa kata kita sekalikan dengan nasi? Tengok macam mana. Speechless. Dahsyat lah. Okay, untuk set nasi putih dengan kambing grill rosemary kayangan. Ya, kayangan. Okay, set dia, harga dia. Okay, amatlah berpatutan. Dan boleh dihantar ke rumah anda sekitar Cameron Highway. So, musim-musim COVID ni, kita tak boleh keluar rumah sangat kan? Yeah. Kalau tak ada, tak tahulah masak apa kat rumah tu. Boleh order. Order je, call. Call je. Nombor yang tertera di bawah. Perhantaran percuma. Sekitar tanah rata, taman sedia. Selebihnya, barulah kami charge. Okay. Jangan lupa, order tau. Sedap gila. Memang terbaik. Mantap. Baik.